Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi semuanya di channel yang satu ini. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat ya semuanya, karena kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. So kalian harus jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur, pola semuanya dijaga ya. Langsung aja kita masuk di podcast kali ini. Gue bakal bahas tentang berita yang masih hangat banget. Setelah kemarin-kemarin kita bahas tentang Palestina, dan sekarang kita akan bahas tentang tetangganya. Pasti kalian udah pada dengarkan ya beritanya. Langsung aja kita masuk ke beritanya. Kejadian ini bermula pada tanggal 4 Agustus kemarin jam 6 sore, yaitu ada ledakan yang sangat besar bingit, tepatnya di Beirut. That is capital of Lebanon. Dengar-dengar ya, ledakan itu terjadi setelah kebakaran di pelabuhan Beirut dan juga menyebabkan lebih dari 135 orang tewas, lebih dari 80 orang lainnya hilang, dan juga lebih dari 5.000 orang terluka. Gubernur Beirut yaitu Marwan Al-Boud memperkirakan hingga 300.000 orang kehilangan tempat tinggal mereka akibat ledakan yang sangat besar ini. By the way, ledakan utama ini terjadi karena adanya sekitar 2.750 ton sampai 3.030 ton amonium nitrat yang telah disita oleh pemerintah dari sebuah kapal yang ditinggalkan dan disimpan di pelabuhan tanpa adanya tindakan pengamanan yang tepat selama 6 tahun lamanya. Setelah pukul 6 sore, petugas pemadam kebakaran dikirim untuk memadamkan kebakaran gudang di pelabuhan Beirut. Ngomong-ngomong, ledakan ini terjadi dua kali. Yang pertama, kalian bisa lihat sendiri di videonya karena berita ini tuh masuk trending topic di YouTube. Kalian bisa ngeliat gimana itu ledakan pertamanya muncul, kayak ada garis doang, terus kayak ada kembang api, kayak gitu deh. Ledakan yang kedua itu is kinda a huge mushroom. Kalian bisa lihat itu kayak mushroom gitu, kayak jamur bentuknya. Itu gede banget, guys. Ledakan kedua itu juga dirasakan sampai ke Israel Utara dan di Sitpus. Padahal jaraknya itu sangat jauh sekali, gengs, yaitu 240 km. Kalian bisa bayangin betapa jauhnya itu jarak, tapi mereka masih bisa merasakan getaran-getaran seperti gempa bumi. The United States Geological Survey juga melaporkan bahwa ledakan itu setara seperti gempa bumi berkekuatan 3,3 skala magnitude. Sedangkan the Jordan Seismological Observatory melaporkan bahwa ledakan itu setara dengan gempa bumi berkekuatan 4,5 skala magnitude. Nah, kalian bisa bayangin itu betapa besarnya guncangan akibat ledakan tersebut. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya korban-korban, khususnya orang-orang penting yang sedang berada di capital of Lebanon. Jadi orang-orang penting juga seperti Nazar Najarian, yaitu sekretaris jenderal partai Khatib, meninggal dunia akibat luka parah di kepalanya. Ada pula Kamal Hayek, yaitu merupakan ketua perusahaan listrik milik negara. Dalam hal ini juga mengalami kondisi yang sangat kritis. Sedikitnya 4 warga Bangladesh tewas, dan juga orang-orang sekitarnya juga kurang lebih 100 orang, termasuk 21 pelaut Angkatan Laut Bangladesh di Korvati BNS Bijoy yang berpartisipasi dalam pasukan sementara PBB di Lebanon. Mereka juga terluka dalam ledakan tersebut. Ledakan besar ini juga mengakibatkan banyaknya kerusakan-kerusakan dan bahkan dapat menjungkirbalikkan mobil, menghancurkan garis pantai. Adapun saksi mata mengatakan bahwa rumah sejauh 10 km rusak akibat ledakan tersebut. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, krisis keuangan semakin parah. 15.000 ton biji-bijian hancur, 3 rumah sakit hancur total, 90% hotel rusak. Puluhan orang yang terluka juga dibawa ke rumah sakit, namun rumah sakit tidak dapat menolong karena fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit sudah rusak. Sehingga banyaknya korban harus dibawa ke rumah sakit yang lebih jauh lagi. Dan bahkan beberapa pasien dan staf rumah sakit terluka dan ada pula yang tewas. Rumah sakit terpaksa
harus memulangkan pasien-pasiennya dan memindahkan ke rumah sakit yang lainnya sehingga rumah sakit tersebut harus segera ditutup. Hal ini dikatakan oleh Direktur Perawatan Intensif Rumah Sakit, yakni Dr. Joseph Haddad. Pokoknya separuh kota Beirut itu sudah rusak parah banget, kemungkinan menghabiskan biaya di atas 10 miliar dolar. Dan kita doain aja guys buat saudara-saudara kita di sana, semoga diberi ketabahan dan dimudahkan segala urusannya. Mungkin beritanya cukup sampai di sini aja. Bagi kalian yang punya tambahan informasi ataupun ada kritik bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.